Gubernur Aceh Zaini Abdullah meninjau kesiapan lokasi pergelaran Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan PENAS KTNA ke-15 di Stadion Harapan Bangsa, Long Raya, Banda Aceh, Selasa 7 Maret 2017. Zaini Abdullah didampingi Ketua KTNA Pusat Winarno Tohir dan Ketua KTNA Aceh memeriksa sejumlah ruangan yang akan digunakan saat pelaksanaan acara nanti. Gubernur juga memeriksa kesiapan lapangan stadion dan menginstruksikan agar rumput lapangan terus diperindah agar suasana tidak menjadi gersang. Dengan sisa waktu 59 hari lagi, Gubernur Zaini meminta semua persiapan agar dikerjakan dengan sebaik-baiknya agar seluruh rangkaian acara berjalan sukses. Zaini Abdullah juga memastikan kelancaran suplai listrik di lokasi acara. Pembukaan PENAS KTNA dijadwalkan akan dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. PENAS KTNA ke-15 merupakan event besar yang akan dihadiri lebih dari 20.000 peserta mewakili 33 provinsi dan 500 kabupaten kota se-Indonesia dan dari luar negeri. Sebagai tuan rumah, PENAS KTNA 15 diharapkan dapat mendorong kemajuan sektor pertanian dan perikanan di Aceh.